sama gue si Meow Awu. Kali ini gue akan memulai serial kasual dan juga game simulator kita yang berjudulkan Tabs Total Accurate Battle Simulator. Dan buat kalian semua yang sudah kangen Meow bermain game kasual dan juga game-game simulator, saatnya teman-teman kita akan bermain game Total Accurate Battle Simulator yang satu ini. Karena menurut gua game yang satu ini mengasah otak kita, ada simulatornya dan juga gamenya kasual ya teman-teman. Jadi kita bisa having fun bareng menonton gameplay Total Accurate Battle Simulator yang satu ini. Dan kalau misalnya kalian lihat juga karakternya lucu-lucu ya, seperti ragdoll lah ya, tidak ada tulangnya teman-teman. Dan langsung saja kita akan memulai game Total Accurate Battle Simulator atau bisa disingkat jadi TAPS. Dan langsung saja kita akan mulai dari campaign, the introduction, dan gua sudah mencoba satu level teman-teman yaitu clubs, dan nanti kita akan mulai lagi teman-teman dari clubs habis itu spear ya. Let's go. Seperti yang kalian lihat di sini, musuh kita ada 6 orang yang memegang clubs atau pentungan ya. Jadi di sini teman-teman, apakah Meow Awu juga bisa melawan mereka semua dengan memakai clubber atau pentungan-pentungan? Oke, mereka ada 6. Kalau begitu Meow Awu coba taruh teman-teman. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata kita bisa ada 8 pentungan. Otomatis dari jumlah teman-teman, Meow Awu harusnya menang ya. Tapi gua akan coba modifikasi sedikit ya pentungannya. Gua akan remove satu karena kalau bisa kalian lihat di sebelah kiri ya teman-teman, itu ada jumlah pasukan kita dan juga di bawahnya itu ada poin yang bisa kita spend dan juga kita bisa ambil lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita masih mempunyai 110 poin yang dimana kita bisa beli unit yang lainnya. Ada mamut tapi mahal banget, guys. Oke, protector 80, spear thrower itu 120. Sayang sekali kurang 10. Ya udah, mau nggak mau gua mau coba protector terlebih dahulu. Dan namanya protector, kita harus taruh di paling depan. Dan sisa 30. Oke, sudah habis teman-teman duit saya ya. Langsung saja kita akan mulai simulationnya. Starto. Oke, seperti yang kalian lihat, blue team sudah maju dan red team juga sudah maju. Kita lihat protector pertama-tama langsung meningsoy. Oh, enggak. Protector masih berdiri teman-teman. Dan blue team sisa 2 orang melawan ada 5 red team. Oh, langsung menang ya red team. Mantap sekali. Ya seperti itulah teman-teman untuk gameplay Total Accurate Battle Simulator yang satu ini. Dan cukup rusuh juga ya teman-teman. Ini baru introduction. Kalian bisa bayangin nanti teman-teman, misalnya ada 1000 lawan 1000. Wow. Jadi stay tune aja terus teman-teman. Kita lihat level-levelnya apakah akan semakin lebih susah atau mungkin teman-teman Meow Awu pintar untuk menyelesaikan semua level-level yang ada di sini. Oke, langsung saja kita akan mulai lagi. Ini gimana caranya mulai lagi ya? Oh, tap to continue. Nah, sekarang teman-temanku sekalian, seperti yang kalian lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 spear thrower. Wow, mereka ada 10 dan duit gua cuma 800. Coba ya. 1 2 3 4 5 6 cuma 6, guys. 6 lawan 10, otomatis red team akan kalah. Jadi mau tidak mau teman-teman, gua harus menggunakan otak gua bagaimana caranya untuk mengalahkan spear thrower yang satu ini. Aduh, bahaya deh. Bagaimana teman-temanku sekalian, kita coba sedikit barbar ya. Jadi ada satu protector di depan dan juga ada clubber di belakang teman-teman yang berjumlah mungkin 4 ya kan. Jadi ini satu tim ada 5, terus yang di sini juga ada satu protector dan di sini ada 4 clubber. Masih sisa lagi teman-teman, gua masih bisa ambil satu protector, gua taruh di tengah. Mantap. Semoga saja berhasil ya. Mari kita coba teman-teman, apakah Meow Awu bisa menang melawan para spear thrower yang satu ini. Come on, you can do it. Waduh, protector gua langsung meninggal begitu saja. Tapi tenang saja, protector yang di bawah masih hidup guys. Sedangkan yang di atas sisa 3. Ayo, kalian semua pasti bisa. Yang di sini menang. Oh, ada satu lagi. Come on, pentungin. Mantap sekali. Yang di atas, menang teman-teman. Memang ya, kalau udah pinter berstrategi tuh, gamenya jadi gampang. Ngalah. Terlalu memuji diri kamu sendiri, Meow Awu. Tidak boleh, tidak boleh. Oke, tuh kalian lihat tuh kan, karakternya lucu-lucu. Oke. Aman. Sudah selesai teman-teman. Seperti inilah protektornya ya. Kepalanya memakai tengkorak. Sedangkan clubber kita itu tuh seperti orang. Oke, langsung saja kita continue lagi. Sekarang
kita melawan apa lagi nih teman-teman? Aduh, Sticks and Bones. Sepertinya tim lawan itu ada magician. Mungkin saja dia adalah magician teman-teman. Dan habis itu ada yang membawa yang namanya rocks. Mungkin aja rocks tersebut akan dilemparkan ke kita. Oh, ini namanya stoner dan juga bone mage. Aduh, bagaimana ini teman-temanku sekalian? Kalau dilihat ya, di tengah itu adalah melee team mereka. Kalau di atas dan juga di bawah itu adalah range attacker mereka ya. Jadi mungkin saja gue akan taruh 2 protector di depan dan juga spear thrower di sini guys. 1, 2, 3. Widih, strateginya mantap sekali. Nggak tahu nih akan berhasil atau tidak ya. Habis itu gue akan taruh 1, 2, dan juga 3. Nah, sisanya teman-teman gue akan coba taruh di sini protector sebiji aja. Dan sisanya adalah clubber. Widih, apakah akan berhasil? Ya abis. Ini clubbernya kenapa nih? Ya ampun, kepalanya kecil banget. Aduh, clubbernya kepalanya kecil. Ya gimana dong? Atau mungkin aja gue akan coba taruh semuanya clubber ya teman-teman. Ah, ya udahlah, begini aja deh. Gimana guys? Are you ready? Apakah dengan strategi seperti ini Myook bisa menang atau tidak? Ayo, 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 ayo. Komen di bawah teman-teman. Apakah Myook bisa menang atau tidak ya? 3, 2, 1, start. Kita lihat apakah Myook bisa memenangkan. Samannya langsung meninggal. Meningso ya. Sekarang di tengah mereka semua berkumpul. Oh my god, come on. Spearnya lama banget. Oh, birunya mantep, 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 mantep. Aduh, melee gua udah pada meninggal guys. Sisa spear tower gua, apakah berhasil? Ya ampun, M potato banget. Ya ampun, weh potato M. Sisa 3 lawan 3, 3 lawan 3. No, mama mini. Aduh, pakai miss segala. Woi, jangan miss woi. Aduh, 2 lawan 2 guys. Ini penentuan, 2 lawan 2. Kabum, lempar. Ya ampun, pakai miss segala guys. Ngeselin gak sih? Kalau nggak miss guys, itu gua bisa menang. Menang? No! Gua kirain yang biru yang satu lagi itu sudah meningsoy. Oke. Baiklah teman-temanku sekalian ya. Mari kita coba lagi. Sepertinya protektor di sini agak kurang bagus ya. Jadi gue akan hilangin protektornya, kita ganti semuanya clubber. Karena saya ingin banyak huga-huga gue. Aduh, kurang satu nih. Ya udah yang ini mungkin gue kurangin, ya kan? Terus ada sisa 100. Ya udah, gini aja. 2 aja ya teman-teman, spearnya 2 aja. Gue akan tambah lagi, dan satu lagi. Ulala, sekarang clubber kita banyak banget nih guys. Apakah bisa berhasil atau tidak? Saya juga tidak tahu. Let's start up! Apakah strategi kali ini kita bisa menang ya? Tanpa protektor teman-teman. Waduh, yang di bawah nih harus dimatiin terlebih dahulu nih. Come on, spear! Rip aim! Wih, mantap! Kali ini kita menang guys. Woo! Jadi tanpa protektor juga bisa menang ya teman-teman. Jadi harus pintar-pintar nih. Kalian melihat keadaan, apakah kalian butuh protektor, pelindung atau tidak. Oke, nice sekali. Next to my friend. Waduh, banyak amat. Gimana ini teman-teman? Kalian lihat tuh. Wow, protektor semuanya yang ada di depan dan juga di belakang para clubber-clubber. Aduh, gimana nih? Yang pastinya kalau gua taruh spear thrower tidak akan berfungsi dengan baik dan benar. Bone mage itu 300, stoner itu 160. Oke. Gini. Gua akan taruh protector di depan. Bone mage gua akan taruh 1 dan 2. Terus ini juga. Nah, habis itu kita taruh clubber guys di belakangnya. Widih. Apakah akan berhasil? Oh no, kurang. Ya udah nggak apa-apa, gue taruh sini. Nah guys, kalau misalnya kalian lihat, kita itu beda banget jumlahnya ya. Tapi dengan support bone mage dan juga stoner, apakah kita bisa menang guys? Karena gue pengen coba gitu loh kemampuan stoner dan juga bone mage. Oke, let's go, let's start. Here we go, inilah penentuan red team melawan blue team. Wow, stonernya mantep tuh kan. Gue bilang apa guys, ini combo yang bagus sekali. Come on, mates, keluar.
keluarkan skillmu. Stone. Oke, mantap. Sisa satu di bawah. Come on, di atas masih ada 4, teman-teman. Apakah gua masih sempat? Oh, masih bisa. Masih bisa. Masih ada kesempatan, guys. Masih ada kesempatan. Defeat. Gua kirain win dong, kurang ajar. Oke. Berarti stoner menurut gua kurang berfungsi dengan baik dan benar. Otomatis gua akan menambah clubber gua ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Clubber kita lumayan banyak, tambah satu lagi protektor deh. Nah, seperti ini saja ya, teman-teman. Apakah kali ini kita bisa menang? Let's go. Let's we do it. Are you ready, my friend? Wow, tuh kalian lihat kan? Mage-nya mantap sekali nih. Come on. Tunggu dulu, mage-nya friendly fire nggak ya? Jangan bilang mage-nya juga friendly fire nih. Kalau memang friendly fire, sisa mage-nya. Mage-nya, come on, keluarin skill-nya. Kalau nggak, kalian kalah. Come on, mage. Nah, victory. Clutch banget ya, mage gua. Wah, hampir saja kalah. Itu di tengah siapa yang mereka lagi pukul, guys? Itu di tengah siapa yang mereka lagi pukul? Bertahan tuh, yang di tengah tuh. Kalau nggak, mereka udah berpisah dan mengincar mage stoner. Salah ya, mage bone gua ya. Aduh. Tapi fun, it's very fun. Oke. Let's continue the battle. Waduh, map baru lagi ya teman-temanku sekalian. Dan sepertinya di belakang itu ada apaan? Oh, ada spear. Terus ini apa nih? Buset, udah kayak Naruto guys ini. Oke, sabar. Waduh, gua harus gimana nih guys? Menurut taksiran gua ya, mending kita taruh banyak protektor di sini guys. Kita dempet-dempetin para protektor-protektornya di sini. Terus gua akan taruh stone mates di sini, teman-teman. 2 ya kan? Bisa beli mamut. Tapi nggak cukup. Shiftain buat apa nih? Ya 400 miau au kurang. Oke. Terus gua akan taruh spear satu di sini dan juga satu di sini. Nah, kan? Mantap. Oke, bisa nggak ya? Gua juga nggak tahu nih, guys. Mari kita coba saja. And start. Kita lihat. Oke, nice. Nah, itu yang gua mau ya. Nah. Ada protektor di depan. Masih bertahan protektor dari spear. Come on. Skill. Menang. Lagi-lagi mates gua nge-clutch, guys. Ini OP banget ini. Skillnya area soalnya, teman-teman. Dan mereka berada di tempat yang sempit. Makanya langsung meningsoy semuanya. Mantap sekali. Oke, kita coba lihat lagi. Next round. What is this, my friend? Hey, mereka memakai apa ini, teman-teman? Aduh. Kostum macam apa ini, teman-teman? Oke, di belakang mereka pegang potion ya. Oke, yang di belakang berarti bisa ngelemparin sesuatu, guys. Gua harus berhati-hati dengan yang di belakang. Otomatis gua akan taruh spear di sini 2. Di sini juga 2. Jaga-jaga aja, teman-teman. Habis itu kayak tadi, gua akan taruh protector di sini. Oke. 4. Come on. Abis itu mage-nya ada 2. Nah, sisanya gua mau ambil clubber kali ya. Kita taruh clubber di sini, guys. Gua nggak tahu bisa berhasil atau tidak, tapi semoga saja berhasil. Oke, mantap. Oke, gua akan taruh spear satu lagi deh. Di sini dah. Nice. Dah, habis teman-teman. Kita coba terlebih dahulu ya. Perasaan gua nggak enak soalnya. Let's start. Oke, mereka maju, guys. Waduh! Itu OP banget. Oh no. Oh, kita jadi pusing, guys. Jadi pusing. Oh, dan menyerang sesama, guys. Waduh, tapi kita masih menang. Masih menang, guys. Masih menang. Tenang saja. Spear gua OP ya. Kalau jarak jauh spear gua OP banget. Ternyata Miao Ok masih bisa memenangkan ronde kali ini. Senjata makan tuan, guys. Ketika mereka lemparin, teman-teman mereka juga kena. Dan kesempatan gua untuk memakai mage gua untuk meningsoikan mereka ya. Ya sudahlah kalau begitu. Mari coba kita lihat next round. Wih, jauh banget mereka. Oh, kali ini open ya. Tempatnya open sekali. Menarik. Jalan yang benar-benar buntu di sini doang sih, guys. Tapi gua nggak tahu apakah mereka bisa lompat ke
arah sini atau tidak. Dan kecepatan mereka, apakah mereka akan cepat teman-teman untuk kesini kalau misalnya gue taruh army gue di sini gitu loh. Oh, apa gue taruh di sini ya? Nice idea sih. Cuma I don't know my friend. Mari kita coba saja ya teman-teman. Jadi gue harus taruh bone mace di paling belakang. Dua aja tidak apa-apa. Terus mungkin stoner satu di sini. Nah, sisanya itu gue akan taruh protector gue. Ya kan, ada segini dah. Nah, terus isinya clubber semua guys. Widih, gak tahu guys bakal menang atau enggak ini. Gue cuma ngasal doang ini, ya ampun. Oke, kayaknya gue butuh spear deh. Gue butuh spear 2. Nah, sisanya clubber lagi guys. Ayo dong, ayo dong. Waduh, gak cukup lagi tempatnya. Yes, pas banget ya. Pas banget, 0. Apakah kalian semua sudah siap? Ada Siftain. Gue mau coba juga sih. Mamot belum cukup. Oke, gak apa-apa. Kita coba terlebih dahulu aja ya teman-temanku sekalian. Let's start to. Apakah yang akan terjadi? Oh, mereka lewat situ ternyata ya. Kalau begitu clubbernya dan juga spear gua maju terlebih dahulu. Ada mage gua juga teman-teman yang tiba-tiba saja sudah mendekat. Oh no. Come on, you can do it. Semuanya berantem. Come on. Mantep banget mage. Mage gua mantep banget. Menang telak. Tunggu dulu. Apakah Miaok terlalu OP di sini? Ya ampun. Jangan membanggakan diri kamu sendiri ya Miaok. Oke. Gua mau coba guys. Mamot. Ada mamot di sini. Siftain. Kita coba teman-temanku sekalian. Satu mamot dan juga dua Siftain. Ya, apakah yang akan terjadi? I don't know. Oke, ditambahin clubber deh. Satu, dua. Ya, kurang satu lagi. Gini. Spear. Kita taruh spear di belakangnya Siftain satu lagi. Nah, kita lihat ya teman-teman. Apa gunanya mamot yang satu ini? Let's go! Mamot! Kamu ngapain ini mamot? Oh no, mamot gua. Oh no! Mamot gua. Friendly fire juga ya mamot gua ya? Siftain. Kita lihat. Waduh, mantep. Siftain gua meninggal. Ya, meningsoy. No, sisa mamot. Mamot, apakah kamu berguna atau tidak mamot? Come on dong mamot. Mamot, sisa mamot sendirian teman-teman dan mamot gua terpingkal-pingkal di situ ya ampun. Come on mamot, serang di bagian paling belakang mamot. Mamot gua masih bertahan, guys. Iya. Yeah. Weh, mamot gua now jadi ijo. Come on dong mamot, hajar. Nice. Sisa dua. Guys, apakah bisa menang gara-gara ada mamot? Come on, mamot. Hajar, mamot. Gak nyangka ya, teman-teman. Ternyata mamot itu tebel banget dan juga kuat. Wadadidaw. Luar biasa sekali nih mamot ya. Padahal dia udah pusing gitu loh, guys. Dan juga sudah berwarna hijau. Oke, guys. Langsung saja kita akan mencoba satu level lagi. Ada apa lagi nih? Sepertinya ini bakal susah, Bung. Mereka semua full armor dan gua nggak tahu harus gimana. Poison Cellar. Aduh, ini gua dikasih sesuatu yang baru lagi, guys. Scarecrow. Gua nggak tahu nih, scarecrow buat apa? Aduh, gimana nih teman-teman? Saya harus gimana? Oh, yang ini. Oh, ya, nggak usah. Yang ini, yes I know. Kalau ini kuat sih. Yang ini kuat guys. Kalau ini, oh alah, gue gak tahu sih gunanya mereka apa ya. Kalau scarecrow, oh serangan dari udara. Coba ya teman-teman, scarecrow. Gue gak tahu nih bakal berhasil atau enggak. Kita pakai scarecrow satu. Ini eksperimen aja, eksperimen. Starto. Bener gak nih, scarecrow? Scarecrow, mantap sekali. Oh no. Scarecrow? Halo? Ya ampun, cuma begitu doang ternyata si Scare. Oke, gak berguna ya guys. Kurang berguna. Untuk sekarang dia kurang berguna. Oke, kita clearin terlebih dahulu. Dan jadi gimana nih strategi kita guys? Oke, pertama-tama gue mau buat 1, 2, 3, 4, 5. Terus poison juga harus ada. Ada dua di sini teman-teman. Terus sisanya gue akan coba taruh satu. Aduh nggak cukup. Cuma satu doang teman-teman. Ya udah, mau nggak mau gue akan taruh farmer.
Waduh, tiga. Oke. Semoga saja berhasil. Let's start, toh. Mari kita coba lihat ya. Tuh. Mereka pusing, guys. Mereka pusing. Mantap. Oh, dua kali lempar ya ternyata. Tapi tetap aja, mereka cavalry gitu loh. Gue susah banget untuk hajar mereka. No. Tolong. No. Kalah lagi deh teman-teman. Ini gimana? Oh, langsung pencet tab ya teman-teman untuk fast forward. Pokoknya tadi kita kalah. Poisonnya kayaknya cuma satu aja deh. Terus gue akan taruh. Aduh, ini pusing banget ya. Makin hari ternyata makin susah loh. Oke, kayak begini aja. Coba start up. Kita kasih pusing. Nice. Yang di bawah tidak pusing teman-teman. Jadi agak sedikit susah nih. Come on. Ayo dong, yang di bawah teman-teman. No, pasukan gue di bawah. Ya ampun, dibantai. No. Mereka ini susah sekali untuk dikalahkan. Gimana caranya gue mengalahkan dia, guys? Ini susah sekali. Aduh. Oke, fix. Mending soy. Gak bisa. Jadi harus gimana nih teman-temanku sekalian? Aduh, kita kompromi dulu lah. Gue bisa seperti apa ini? Gue juga mau coba ini nih. Nah, gue coba dulu ya. Nah, kita coba dulu, guys. Oh, mereka maju. Oh ya ampun, mereka maju guys. Oh ya ampun. Gunanya cuma kayak begitu doang. Maju terlebih dahulu terus langsung meningsoy. Ya. Aduh, prajurit ini kurang berguna, guys. Gimana nih, guys? Gua sedih nih. Gua kehilangan prajurit-prajurit yang bagus ini, guys. Oke, gini. Mungkin saja gua akan coba seperti ini ya. Nah, kayak begini aja. Terus kita taruh satu di tengah. Let's go. Hah, semoga saja berhasil. Semakin hari ternyata game yang satu ini semakin susah. Seperti itu caranya, guys. Ini lebih mantap. Oh, yang pegang celurit besar tuh. Mantap banget damage-nya, guys. Mantap banget. Oh no, celurit gue satunya lagi ngebug. Oh, tapi kita menang. Mantap. Menang. Ternyata dia adalah dewa kematian, guys. Mantap. Dari tadi, kek, ya kan? Ternyata dia itu kuat sekali, guys. Oke. Mantap. Kita coba satu lagi ya, teman-teman. Karena gue masih penasaran dengan game yang satu ini. Waduh, banyak banget archer jadi belakang. Terus ini siapa lagi nih? Hah? Kok mereka nyanyi-nyanyi? Saya tahu nih, teman-teman. Mungkin saja gue harus punya satu seperti ini. Nah, terus gua sepertinya harus punya ini dia, yang banyak ya. Kita coba saja ya, teman-teman. Kita coba yang banyak. Oke, jangan lupa di sini juga. Aduh, sedikit sekali. Oke, begini aja. Aduh, 50 lagi. Gimana nih? Oke, kita taruh gini aja. Dadah, coba dulu start up. Kita eksperimen terlebih dahulu, teman-teman. Ulu. Mantap, tabrakin mereka. Jangan ke-stuck. Come on, tabrakin terus. Mamam ini. Mamam. Mantap banget. Wow, yang pegang kart OP banget, guys. Wow. Nice. Apakah bisa menang, teman-teman? Selama masih hidup tukang kart gua, tukang gerobak gua, teman-teman, maka masih ada kemungkinan untuk men... Dia malah terjun, ya ampun. Bagus sih. Cuma jangan nggak pakai terjun bisa nggak? Aduh, gimana nih teman-teman? Gue harus ngapain ini? Oh no. Coba ya. Nah, seperti ini saja. Come on, kita start to. Coba lagi. Jangan terjun dulu dong. Nah, nice. Aduh, friendly fire lagi. Woi, jangan friendly fire, woi. Woi, jangan jatuh, woi. Oke, nice. Nah, gini dong. Come on, kita lihat teman-teman. Oke, masih ada yang hidup. Apakah bisa? Tidak. Oh, masih bisa menang, guys. Oh. Ternyata seperti itu ya. Kita punya satu card untuk distraction, yang satunya lagi untuk meningsoin para musuh-musuh kita. Mantap. Oke. Guys,
ini adalah next stage kita. Ya di mana kalau misalnya kalian lihat ada sebuah katapult dan juga ini ada para butcher ya, cavalry. Tapi gua akan terusin di next episode karena ya sudah cukup lah ya teman-teman. Sudah hampir 30 menit. Jadi mungkin videonya akan 20 menitan ya. Gimana teman-temanku sekalian? Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini yaitu Total Accurate Battle Simulator atau disingkat jadi TAPS, jangan lupa untuk tinggalkan like teman-teman supaya gua tahu dan gua akan semangat lagi untuk meneruskan serial TAPS yang satu ini. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau!